Oke kawanku, selesai sudah. Sangat mudah sekali ya untuk penanamannya, sangat mudah dan sangat simpel. Jangan lupa kawanku tetap dukung Satrio Baja Channel. Satrio Baja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di aktivitas kali ini mau panen cangkokan, yaitu ketapang mikro lor ya. Panen cangkokan ketapang mikro dan nantinya itu mau saya okulasi atau sambung dengan bahan bonsai impor kawanku, dan ikuti terus prosesnya seperti apa. Ikuti terus bagaimana caranya, tonton terus di Satrio Baja Channel. Dan nantinya setelah tumbuh subur, bahan dari ketapang mikro ini mau saya sambung dengan bahan bonsai import supaya nanti nilai jualnya bisa lebih tinggi lagi kan Bu ya. Ya oke, terima kasih. Sekian dari saya Satrio Baja Channel. Jangan lupa dukung terus Satrio Baja Channel dengan cara tonton, like, komen, bagikan dan subscribe. Oke, lanjut kita cek, kita panen cangkokannya kan Bu ya. Terima kasih. Mantap. Oke kawan, untuk kawan yang belum tahu ciri-ciri dari ketapang mikro seperti ini kawanku ya. Ciri-ciri seperti ini, daun hampir mirip dengan kawista batu, dan ketapang mikro ini tidak berduri kawanku ya. Dan untuk batangnya berbintik-bintik, dan untuk batang berbintik-bintik kawanku, dan insya Allah nanti kalau sudah tumbuh subur mau saya okulasi, mau akan saya sambung dengan bahan bonsai import. Dan bahan apakah itu, ikuti terus di Satrio Baja Channel kanku, dan nantinya akan ada yaitu prosesnya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan pengalaman terbaru dari Satrio Baja Channel. Oke kawan, kita langsung panen cangkokannya kanku ya. Kita langsung cek, langsung kita potong. Dan untuk jenis pohon ini kanku sangat mudah ya untuk apa, untuk penanaman sangat mudah. Walaupun tidak berakar, kita kerat aja sebetulnya sudah bisa di apa, kita kerat aja sekitar 2 minggu itu sudah bisa ditanam dan bisa berakar kanku. Oke kawanku, yang cangkokan ini yang ada yang sudah berakar, sudah berakar ini ya, ini sudah berakar. Dan ini yang cuman saya kerat cangkok angin ya, ya ini cuman saya kerat cangkok angin. Ternyata jenis pohon ini juga bisa berakar dengan cangkok angin kanku ini. Ini sudah keluar akar. Tuh. Dengan cara cangkok angin sudah keluar akar. Dan ini bukti bahwa kalau pohon ini ya sangat mudah untuk pertumbuhannya. Jadi kalau kita kerat pun tanpa kita media itu bisa tumbuh subur ya, bisa hidup. Bisa hidup, dan ada contohnya yang cuman saya kerat dan sekarang sudah mulai subur kanku. Dan ini yang sudah berakar sedikit, akarnya cuma sedikit, tapi nanti akan saya tanam karena ini tanpa akar pun bisa ya, bisa hidup, bisa tumbuh subur. Jadi cuman kita kerat bisa subur ya untuk ciri-ciri seperti ini. Dan kedepannya nanti akan saya sambung dengan jenis pohon import kanku ya. Oke, seperti apa yang sudah tumbuh ini, seperti ini ya, ini kanku ya. Ini dulunya cuman saya kerat dan ini sudah tumbuh subur. Dan ini nantinya mau saya proses pecah batang dan langsung saya sambung ya. Di episode berikutnya simak di Satrio Baja Channel kanku. Terima kasih yang tetap setia di Satrio Baja Channel. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa terhibur dan juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman terbaru dari Satrio Baja Channel kawanku. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan dari kawan-kawan semuanya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kawan semuanya sehat selalu dan sukses. Oke lor, langsung kita pruning pemilihan cabang dan nanti akan saya tanam.
Oke kawan, untuk bahan bonsai ketapang mikro ini ya, ini sudah saya pecah dan sudah saya kerat tanpa akar, dan ini saya ganjal seperti ini ya, supaya nanti kita lebih mudah untuk mempecah batang kembali, supaya batang itu juga bisa lebih besar lagi hasilnya ya. Kalau kita ganjal itu nanti hasilnya juga lebih besar, maksimal, dan juga lebih bagus karakternya. Nah, nantinya akan saya sambung kawanku ya. Ikuti terus gimana prosesnya di Satria Baja Channel untuk penanaman bahan bonsai ketapang mikro, sangat mudah kawanku ya. Jadi kita tinggal tancap seperti ini, beres. Nanti kita akan cek bagaimana perkembangannya di konten berikutnya kawanku ya. Oke, kita tancap aja seperti ini. Oke kawanku, selesai sudah. Sangat mudah sekali ya untuk penanamannya, sangat mudah dan sangat simple. Jangan lupa kawanku tetap dukung Satrio Baja Channel. Oke, penanaman selesai, tinggal penanaman yang berikutnya. Oke kan, selesai sudah proses kali ini ya, panen cangkokan ketapang mikro, dan langsung kita tanam dan kita cek nanti perkembangannya di konten berikutnya kanku ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrio Baja Channel, mantap.